jadi juga dah ya. Tonton channel-channel video-video yang diterus ya teman-teman ya, jangan bosen-bosennya. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, sehat selalu, yang selalu setia sama Yanti Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukin jahe sedikit ya, gula sedikit, garam sedikit. Oke, salsa yang suka salsa pakai salsa, yang enggak apa-apa ya. Kalau udah makan itu panggilan ya. Ayam masukin ya, tahan dulu lah. Bisa guys, kenalan pakai tripod tahan ya. Sini ini gimana nih, tuh dari nol lagi. Nggak tahu sih. Tadi berapa menit? Nih, diaduk-aduk. Ini sebenarnya nih, kalau nggak di video nih bagus teman-teman warnanya. Setelah di video jadi udah sedikit lagi kan, tadi udah 8 kan? Hah? Enggak, biasa enggak pakai tripod jadi merang-merang ya. Sudah, nah begini jadi kan ya. Penutupan lagi ya, udah jadi teman-teman ya. Halo teman-teman, jumpa lagi sama channelnya Yanti Dodol. Hari ini Yanti Dodol mau bikin ayam suwir. Perdana ini bikin ayam suwir. Nih bumbu-bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit setan. Deketin saya. Ini kalau di Tangerang namanya rawit setan. Nih, ini namanya rawit setan kalau di Tangerang. Ayam direbus. Setelah mateng tadi dicuci dulu, dicuci, dikasih jeruk nipis biar hilang aroma ayamnya. Terus setelah itu dicuci, direbus, disuwir-suwir. Setelah disuwir-suwir, kita nyalakan kompor, digoreng sebentar ya. Nih, ini udah disuwir-suwir. Yang masih gede-gede dipotongin lagi. Ini teman-teman, semoga pada suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa sih, saya bawa kepala juga ayamnya. Ini saya beli ayam filet ya teman-teman, biar nggak susah-susah buangin, misahin tulangnya gitu. Mending belinya ayam filet saja yang dada, jadi enak, nggak sibuk. Minyak ditunggu sampai panas. Setelah panas dimasukkan ya teman-teman ya, sobat-sobatku, sobat dumeku yang rajin nonton channelnya Yanti Dodo. Oke, gak apa-apa dapur berantakan, tandanya mama-mama yang rajin ke dapur. Begitu. Kalau ya aktif ke dapur, pasti dapurnya kotor terus. Ya, gitu sampai
setengah matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan blender ya. Nih, kita siapkan blender yang ini. Kalau ini kecil, itu mah buat jus buah aja. Nah, blender yang ini buat bumbunya. Kita blender ya, masukkan bumbu, kasih air ya, kasih air sedikit. Setelah itu, kalau ternyata tidak bisa, jangan disabut, lupa. Nah, setelah ini kita tutup. Ya, sambil goreng-goreng, dibolak-balik. Ya. Dari atas ya. Sambil dibolak-balik, kita blender. Ya, halus biar enak. Belum. Astaga, buat mainan Toyo ya. Jangan disetik mas, biar ada obrol yang ngomong. Terjadilah perubahan. Perubahannya sangat gratis. Yang bilang ini apa mas? Jus cabe. Ya Lek Dames ya. Halo Lek Dames. Aku penggemar Lek Dames. Jadi gitu, anak bujangnya diajak guyonan. Gak bisa anak bujang gue diajak guyonan. Yo ngono ta. Bukan mancing mama yang ngobrol tadi sih kok mas mama mau kayak Lek Dames biar viral ya Lek ya. Ingin seberang main tempat Lek Dames. Ya, setelah gak terlalu kering kan ya, gini aja cukup kan? Iya. Selera kan? Iya. Ini diangkat. Simpel-simpel saja teman-teman. Gak berapa menit ini? 6 6 7 setelah ini kalau udah 9 lebih bumbu masukkan ya. Jus cabenya masukkan kayak jus cabe artinya udah nyalain gak dia exhaustnya? Yes mom. Tapi berisik ya. Kalau berisik deh. Nah, dimakan ya nih.